Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel video Dangdut Elektro. Nah, kali ini kita sudah sampai di seri video belajar kendang yang ke-20. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar mengenai fill-in di seri video yang ke-19, maka di seri video yang ke-20 ini kita akan belajar mengenai pukulan angkatan ya. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah belajar pukulan angkatan untuk kendang dangdut. Nah, sekarang kita akan belajar pukulan angkatan untuk kendang koplo. Nah, kali ini akan kita berikan 4 buah variasinya. Oke, kita simak dari mulai yang pertama. Nah, jadi bentuk pukulan angkatan untuk versi yang pertama ini bentuknya seperti ini. Nah, sedangkan untuk pukulan angkatan variasi yang kedua, bentuknya seperti ini. Nah, sedangkan untuk pukulan angkatan variasi yang ketiga, bentuknya seperti ini. Nah, sedangkan untuk variasi pukulan angkatan yang keempat untuk kendang koplo bisa kita contohkan sebagai berikut. Nah, oke, itu tadi adalah 4 buah jenis variasi pukulan angkatan untuk kendang koplo versi sederhana. Nah, oke, mungkin teman-teman punya versi lain, nanti bisa kita belajar bersama-sama ya. Karena tidak menutup kemungkinan sangat banyak sekali bentuk pukulan variasi untuk angkatan ini. Nah, setiap orang boleh berkreasi, boleh bereksperimen sendiri-sendiri. Nah, oke, saya kira cukup sekian ya untuk video belajar kendang kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak terdapat kesalahan ya. Oke, jangan lupa untuk klik like dan juga komen dan juga subscribe di channel ini. Terima kasih.